Orang kata isilah gemuk air, tapi dia tak adalah gemuk sangat, sikit aja. Doktor, saya sekarang cuba tak ambil gula langsung dan saya hanya minum teh hijau. Memang berat badan saya turun 2 kg, tapi doktor yang rawat saya kata 2 kg tu baru air, belum lemak. Betul ke doktor? Perkara yang sering berlaku kan, kalau kita diet, kadang-kadang dalam masa 2-3 hari saja dah turun 2-3 kilo. Dan memang sebenarnya 2-3 kilo itu adalah kehilangan air, belum bakar lemak. Kenapa? Kerana dalam badan kita, kita faham yang mengikat air ni sebenarnya ada dua perkara yang penting. Nombor satu ialah garam. Buah pinggang kita memang dia akan, apabila kita makan garam, buah pinggang kita akan keluarkan garam. Tapi bila kita dah makan banyak sangat garam, kan, garam tu tak sempat nak keluar. So dia akan stay dalam tubuh badan kita, yang mana dia juga akan mengikat ataupun dia pegang erat-erat air dalam badan ini, menyebabkan orang kata istilah gemuk air. Tapi dia tak adalah gemuk sangat, sikit aja. Tapi memang apabila kita baru start nak diet, boom, turun 2 kilo tu, itu adalah garam tadi dilepaskan bersama dengan air dan berat badan kita akan turun mendadak, dan itu baru hilang air lah orang kata. Belum hilang lemak lagi. Adalah mungkin hilang lemak sikit-sikit kan. Dan satu perkara lagi ialah karbohidrat yang ada dalam badan kita. Kerana karbohidrat ini, apabila kita makan karbohidrat, dia penuh dalam circulation kita kan. So dia pun akan pegang air juga. So apabila kita start dah tak makan karbohidrat, maksudnya tak makan gula, memang ini akan menyebabkan air yang mengandung karbohidrat tu, karbohidrat tu pun dah habis digunakan. So air tu akan keluar lah. Betul kata doktor tersebut. Maksudnya selalunya dalam peringkat terawal, apabila kita mula start diet, yang kita hilang adalah kita hilang berat air dulu. Nak bakar lemak tu dia datang slow. Lemak dia tak bakar berzoom macam tu, 2-3 kilo hilang tu bukan lemak.